Biarpun penghasilanmu cuma 15.000 dalam satu hari, Mas, itu tidaklah menjadi persoalan buatku. Karena yang terpenting adalah kesetiaan dan kejujuran, serta tulus saling mengerti dan mencintai, Mas. Itu saja bagiku sudah lebih dari cukup. Itulah tadi sedikit ungkapan dari si janda cantik dan kaya raya ini. Beliau di channel ini menginginkan seorang jodoh, yaitu lelaki yang sederhana, setia, dan tentunya jujur dan tulus apa adanya. Lalu, siapakah sosok si janda cantik dan kaya raya ini? Bagi Anda yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu kalianlah jodoh terbaik untuknya. Namun, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga menekan tombol loncengnya. Tujuannya agar channel online ini bisa berkembang dan menjadi wadah para janda mencari jodoh. Mari saya perkenalkan dengan janda satu ini. Beliau bernama Sela, atau di akun Facebook lebih akrabnya dipanggil Teh Sela. Saat ini beliau berumur 43 tahun. Statusnya janda cerai mati, dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan. Di channel ini, Teh Sela mendambakan seorang lelaki yang sederhana yang mau menjadi imam dalam keluarganya dan mau membimbingnya menjadi lebih baik lagi. Begitulah ungkapannya. Soal nafkah tidak usah dipikirkan, Mas, karena semuanya aku yang tanggung. Alhamdulillah, penghasilanku per bulan tidaklah kurang dari 20 juta, Mas. Itu bagiku sudah lebih dari cukup untuk kita hidup bersama, Mas. Itulah tadi ungkapan dari si janda cantik, kaya, dan sangat lembut dan baik hati ini. Jadi, bagaimana untuk kalian yang ingin berkenalan? Silakan langsung tulis komentar Anda dan perkenalkan diri Anda di kolom komentar agar beliau mau membalas dan meresponnya secara langsung. Jangan lupa gunakan kata-kata yang sopan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.